terendah dalam Ana Hala News. Hari ini, Selasa, tanggal 16 Maret tahun 2021 di MTs Negeri 1 Kudus sedang berlangsung acara Herlah ke-43 dan peresmian Indoor Sports Center. Dan kita sudah tersambung dengan vlogger Ana Hala Maulida Akila. Berikut laporannya. Assalamualaikum Sobat Ana Hala. Saya punya pantun nih buat kalian semua. Kakek ikan, namanya Nila. Kalau akhir, bahasa Inggrisnya N. Perkenalkan, nama saya Akila, vlogger baru dari MTSN. Gimana nih kabar Sobat Anahal semua? Sehat semua kan? Semoga Sobat Anahal selalu sehat. Dan ingat ya, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan 5M. Nah Sobat Anahal, kalian tahu nggak hari ini ada apa? Hari ini, Selasa 16 Maret 2021 di MTs Negeri 1 Kudus, tepatnya di lapangan bawah yang dulunya digunakan untuk upacara dan olahraga, sebentar lagi akan diresmikan dengan nama Indoor Sports Center. Dan di tempat itu juga sedang berlangsung acara Harlah MTs Negeri 1 Kudus yang ke-43 dan peresmian Indoor Sports Center. Yuk ke sana! Sobat Anahal, di belakang saya saat ini sudah berlangsung acara Hotmil Quran, Hadroh, dan Manakib yang nantinya akan dilanjut dengan penyerahan reward untuk siswa berprestasi, sambutan-sambutan, dan penyerahan simbolis, peresmian Indoor Sports Center, dan penutup yang akan dilanjutkan dengan penyampaian santunan. Untuk tingkat nasional ada 67 prestasi dengan 8 emas, yang lainnya perak, perunggu dan seterusnya. Alhamdulillah karena doa bersama, kerjasama, ikhtiar kita yang maksimal, alhamdulillah cita-cita kita jelas dari Habib atau Ustaz Muhammad dan harus kita syukuri. Kita harus selalu lihat nikmat Allah, jangan selalu lihat kekurangan-kekurangan, tidak sehingga tidak syukur. Buktinya alhamdulillah prestasi daripada anak kita baik di tingkat tolong tidak lanjuti. Alhamdulillah hasilnya bisa kita saksikan bersama anak kita berprestasi dan mudah-mudahan ke depan terus madrasah ini menjadi madrasah yang menjadi dambaan dan idola masyarakat serta dicintai oleh masyarakat Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Nah, Sobat Anahul, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Madrasah, Bapak Haji Muhammad Taufik Hidayat, SAG MPD. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak setelah memperingati hari lahir MTSN Negeri 1 Kudus yang ke-43 dan peresmian Indoor Sport Center? Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini MTS Negeri 1 Kudus memperingati hari lahirnya yang ke-43. Ada hal yang sangat istimewa di hari lahir ini, karena alhamdulillah syukur, puji syukur kita kepada Allah bahwa di usia ke-43 ini MTS dikaruniai banyak sekali kenikmatan oleh Allah, diantaranya bisa mewujudkan mimpi-mimpi madrasah, yaitu bisa memiliki indoor yang luar biasa bagusnya ini sebagai tempat untuk tempat sarana olahraga, untuk ruang pertemuan, untuk upacara dan kegiatan-kegiatan lain yang kita namai gedung ini namanya Indoor Sport Center MTSN 1 Kudus. Dan juga kita sudah memiliki sarana-sarana pembelajaran yang lain, yang ada sanggar belajar, ada studio dan sebagainya. Ini dalam usia 43 ini banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita sebagai warga madrasah juga seharusnya kita mensyukuri nikmat itu. Ya, pertanyaan yang kedua, apa harapan Bapak setelah meresmikan Indoor Sport Center dan memperingati harilah MTS Negeri 1 Kudus yang ke-43? Ya, terima kasih. Bahwa harapan kami dengan sekarang lebih meningkatnya, lebih lengkapnya sarana prasarana madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus, tentu saja harapan kami supaya peningkatan prestasi itu wajib, harus semua warga madrasah berjuang untuk memajukan madrasah, sehingga apa yang dicita-citakan oleh kita bersama, yaitu mewujudkan madrasah yang hebat, bermartabat dan berkelas dunia, bisa segera diwujudkan, apalagi setelah kita memiliki sport center ini dan juga ruang-ruang sarana yang lain. Terima kasih penjelasannya, Bapak. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala MTS Negeri 1 Kudus. Nah, selesai sudah rangkaian acara Harla MTS Negeri 1 Kudus yang ke-43 dan peresmian Indoor Sport Center. Semoga kita semua dapat berolahraga di sini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Anahal News pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.